Kondisi pertelevisian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini masih berada dalam naungan kelola Diskominfo setempat, di mana siaran dan program-program TV yang ada di HSS belum mempunyai sistem yang teratur seperti pertelevisian lokal umumnya. Untuk itulah HSS TV mencari sejumlah inovasi untuk pengembangan televisi lokal di daerahnya, yang mana TV Tabalong dijadikan sebagai salah satu acuan untuk peningkatan penyiaran TV lokal di sana. Namun mungkin dari segi siaran dan kemudian program, kami masih perlu banyak belajar dan meningkatkan itu. Karena untuk sementara ini yang kita lihat adalah bahwa program untuk di siaran TV Hulu Sungai Selatan itu masih sifatnya simultan, tidak memiliki format yang baku dan teratur. Jadi mungkin itu yang perlu dikembangkan ke depan. TV Tabalong dinilai mempunyai komposisi yang sesuai sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang berkembang di daerah. Selain itu, TV Tabalong juga dinilai memiliki kesamaan geografis dengan HSS yang memudahkan pihaknya untuk saling bertukar informasi. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.